Makasih ya, Mbak. Iya. Makasih banyak. Selamat. Nah ini teman-teman, bus Polri. Oh Polri. Nah ini ruangan kargonya ini, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sahbudin Erwin di Pergi Jauh Naik Bis. Oke, kembali lagi saya berada di Yogyakarta setelah kemarin baru turun dari Medali Mas di Solo, terus saya lanjut naik KRL ke sini ke Jogja karena saya mau naik bus Sumber Alam dari Yogyakarta ke barat. Entah nanti turunnya di Jakarta, di Bekasi atau di mana, nanti kita lihat aja. Kita lihat situasinya. Jadi saya memilih Sumber Alam yang paling murahnya nih. Kemarin buka-buka aplikasi perjalanan apa bus, itu ada yang paling murah 165.000. Nah ini kayaknya paling murah deh dari Sumber Alam, bahkan mungkin di antara bus-bus lain di Yogyakarta dia yang paling murah. Nanti kita lihat 165.000 itu dapat apaan aja, terus pelayanannya seperti apa dan krunya gimana, suasana perjalanannya gimana. Yang paling murah ini dia itu bus gabung dengan paketan, dengan kargo. Jadi di busnya ada dua bagian, penumpang dan kargo. Wah ini menarik banget nih. Sekarang saya tinggal konfirmasi ke agennya, ke dalam kita cari. Ini di sini bagian Sinar Jaya, dari tadi banyak banget sama Pandawa. Itu ada yang fit class tujuan Jakarta ya, Jakarta atau Polri gitu. Oke, kita lapor dulu deh. Nah, untuk agen-agen bus AKAP di Terminal Giwangan itu ada di lantai 2. Ini dia lantai 2-nya. Di sini agen-agennya. Mana, Mas? Sumber Alam di mana ya? Oh, sini ya. Oh, ini pas banget. Permisi Mbak, ya. Mau konfirmasi tiket atas nama Erwin. Tiketnya mana? Oh ya, mantap. Makasih ya Mbak, ya. Makasih banyak. Selamat bertugas. Terima kasih. Oke, tiketnya udah dapat, udah di tangan tiketnya. Ini ada nomor telepon sama barcode nya, jadi nggak bisa saya tampilin ya. Pokoknya sama lah kayak gini, truk bentuknya. Nah ini parkirannya. Ada Putra Raplesia, Keramat Jati. Di ujung sana itu ada Eka sama Efisiensi. Nah ini dia Pak shelter keberangkatan yang menuju arah barat ke sana. Arah barat berarti Kebumen, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Ciamis, sana Bandung. Dan ini beberapa bus Jawa Timur yang menunggu antrian untuk masuk shelter. Kayaknya terminal di sini Giwangan itu penguasanya udah mulai efisiensi nih. Efisiensi, terus bus-bus ATB Jawa Timuran itu banyak banget. Ada Mila apa tuh, Mila Sejahtera ya, Banyuwangi tuh di ujung sana tuh. Nah itu Banyuwangi. Bus saya itu di jadwal jam 16.15.
Nah tadi kalau nggak salah lihat ya ada keterangan yang 165.000 itu tanpa toilet ternyata. Wow, mantap. Makanya nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk berhenti-berhenti, pasti penumpangnya pada ke toilet dulu tuh. Ini teman-teman busnya sudah datang. Ini berapa ya nomornya? 7074 OP. Mbak, ini busnya. Terima kasih. Permisi Pak. Wow, ini dia. Di transit di Kutoarjo nggak Pak? Langsung. Langsung. Oh ini bis langsung ya. Mentok sampai mana Pak? Pori. Oh Pori. Tapi pasti ke Pondok Ungu dulu ya. Nah ini ruangan kargonya ini di belakang nih teman-teman. Gokil. Jadi nggak ada toilet. 1/4 ke belakang dibikin kargo. Ini seru banget nih naik bus bareng kargo gini, mantap. Oke. Ini dia kursinya ada cuman 28. Lega banget tuh. Ini tadinya non AC. Nah, sekarang dimodifikasi jadi rapet lah. Jadi biar bisa dipasang AC. Gokil-gokil. Ini keren banget nih bis 4. Pak Antoni, ini mohon dilestarikan Pak Antoni. Busnya. Keren banget. Ini wajah bus tahun 90-2000-an lah. Bus jadul kayak begini nikmatin. Lihat deh, itunya bagasi atasnya. Nah, ini juga yang perlu diapresiasi, ditambahin USB port. Jadi yang fakir listrik-listrik nggak usah nangis lagi sekarang naik bis ini ada ini. Sekarang ada colokan listriknya tuh. Gokil sih, keren banget ini. Berasa bener-bener naik sumber alam zaman dulu nih. Ini kursinya buatan Versa.